A wonderful day to feel beautiful. Hello, welcome back to Talks Beauty with me, Sailor Mini. And me, Shanas. Dan sekarang gue lagi minum arang charcoal. Oh. Damn, she healthy or whatever. Apa sih gunanya untuk tubuh? I don't know, she's sweet. I like sweet stuff. Aku suka manis-manis. Aku suka cherry manis dan cherry manis. Oh. Baiklah. Baju lo juga lagi manis. Manis kan? Banget ya. Ya ampun. Kiri pake baju. Manis banget ya, ada ontanya di sini. Hah? Wah, aku baru nyadar. Wow, Sahara. Damn, she a desert, but she ain't dry. Oh, you ain't dry. Okay. Yeah, sorry, oh my god. Well, speaking of cute clothes, gue tuh dari dulu selalu merasa gue kesulitan kalau nyari baju di Indonesia. Why? Because of my size, girl. Like, she a thick bitch. Like, jadi gue suka kesalahan. Jadi gue kayak, kalau misalnya ngeliat-ngeliat majalah itu, gue langganan dua majalah berbeda. Apa ya? Itulah, boleh disebutnya, mereknya boleh lah, insya Allah. Kita punya Go Girl. Okay. And Kawan Q. Oh, paling tahu ya, Kawan Q. Iya. Mereka kayak, Pak suka banyak kayak spread fashion, gue kayak lucu banget ya, lucu banget. Pas gue SMA tuh lucu banget. Terus kayak kalau misalnya gue ngeliat dia beli di mana, gue ke mall, Bintaro Plaza, abis itu kayak lo salah kalau gitu coba. Ya sorry kan gue SMA, gue nggak tahu. Kalau nggak kesana ke Pim deh, Pim. Nah, suka cari-cari, pasti ukuran tergede cuma kayak 12. XL-nya tuh 12 tuh XL. Iya, kayaknya. XL tuh kalau misalnya 12, 14. Sementara gue kayak 16 gitu. Jadi gue kayak, is there something wrong with my body or are these companies not making enough? Sizing-nya. You ain't making enough sizing. Like ukuran lo kurang banyak coy. Asli sih, bener. Kayaknya emang harusnya variasinya lebih banyak ya. Tapi mungkin emang nggak tahu deh. Mereka mungkin nggak mau produce sesuatu yang nggak terlalu terjual cepat kali ya kan. Gue juga mikirnya kayak gitu sih. Jadi lo waktu itu kalau mau nyari baju-baju lucu kemana? Bikin? Yes and no. Karena kayak kalau bikin kan berarti gue harus kayak ditemenin nyokap ke Majestic gitu. Oh, kayak cari bahan. Ya ampun, gemat. Jangan pakai crop top gini gitu gak? Oh, itu gak zaman sekarang. Gue pakai crop top kayak gitu. Cuman dulu tuh pasti gue mau ikutin misalnya kayak temen gue kayak punya top lucu gitu. Kayak apa ya, kayak spaghetti string lalu gitu. Itu pasti gue gak muat. Kayak ada channel lucu pasti gue gak muat gitu loh. Jatuhnya gue tuh selalu dapet hand me down dari bokap sama nyokap gue. Jadi kayak baju-baju yang udah mereka gak pakai itu buat gue. Terus jadinya tapi gue, kan gak fashionable gitu. Jadi kayak gue struggling with my sense of style. Tapi dari situ gue mulai kayak menyadari kalau damn, there's something wrong with my body. Kayak gue gak bisa ngeliat representasi badan gue di media. Dan gue itu lumayan sakit sih ya dulu sebagai anak kecil. Tapi waktu itu lo dealingnya gimana? Maksudnya ada gak dari lo yang lo sampai sempet dieting misalnya atau gimana? Oh, kalau gue dulu malah bukan diet, tapi nyokap gue selalu bilang kayak, kau makannya jangan banyak-banyak ya, nanti bajunya gak muat gitu-gitu. Terus gue kayak, gue gak mau, aku bakal makan lebih banyak lagi. Oh, rebel. Kayak ini sih gue aja. Ketularan. Iya, jadi kayak gitu. Oh. Well, do you have any like struggles with body image? Mbak, iya banget sih. Tapi kalau gue tuh justru gue bingung sih. Mungkin bisa gue bilang ya faktor eksternalnya lebih banyak gitu ya daripada gue sendiri gak pernah ngerasa kayak gue ada masalah gitu. Karena ya gue dari dulu tuh B aja orangnya, average gitu. Gak pernah, gue makan selalu banyak ya dari dulu. Tapi gemuknya juga ya sekel aja gitu kan, emang semok aja. Nah, yang berat itu waktu gue ikutan ajang pencarian bakat beauty contest gitu. Tiba-tiba
ada yang nyamperin gue gitu kan, salah satu panitianya, gue nggak tahu deh, agak-agak malu ya kalau mbak nonton ini, maaf ya saya omongin, cuman gue inget banget waktu itu disamperin, terus waktu itu baru kayak gue lupa deh, pokoknya ada kan, ada filteringnya gitu kan, itu tuh baru kayak 40 orang gitu yang masuk, terus dia nyamperin gue terus bisik-bisik gini, Mas, kamu bisa masuk unggulan tapi turunin 5 kilo ya, gitu ke gue. Terus gue at the same time gue gini, yay masuk unggulan gitu kan. tapi hah, emang gue gendut ya gitu. Di situ gue baru sadar, loh emang gue gemuk ya, karena seumur hidup gue sih nggak pernah ngerasa gue gemuk-gemuk amat, yeah, gitu kan, yeah. Gue ngerasa ya gue B aja gitu, emang nggak yang lean langsing tenan, yeah, gitu, cuma nggak pernah ngerasa gemuk gitu, yeah. Terus ya udah akhirnya gue gitu ya, jadi aku selama ini gemuk gitu. Terus gue dieting parah tuh, Bo. Oh, no. Gue diet parah saat itu. Makan apa, cuma wortel sama sayur? Enggak, kan angin. Minta angin dong. Sorry. Makan, jadi gue tuh makan, gue lupa ya. Kalau nggak salah sih gue ikutan salah satu diet program yang Sure Can Do itu. Terus setiap hari itu gue workout 2 kali. Jadi gue bener-bener, karena saat itu gue udah lulus, bukan lulus kuliah sih, gue saat itu kalau gak salah lagi kerja praktek atau in between lah, dari mau abis kuliah mau kerja gitu, gue lupa. Gue lagi gak ngapa-ngapain sama sekali, jadi gue ngerasa, wah gue kayaknya ter-challenge gitu. Leo gak bisa, gak bisa digituin, gak bisa. Betty lah, Betty sama Arya selain, yeah, kan? Lo paham tapi kan kalau lo ter-challenge kayak gitu kan? Iya, gue buktikan. Nah gitu, akhirnya lebay tuh. Gue pagi bisa lari, terus berenang, terus sorenya gue bisa yoga, terus kayak workout lagi lah pokoknya gitu. Jadi sehari itu 2 kali. Terus akhirnya pas gue masuk unggulannya, terus gue masuk jadi 20 besarnya, gitu-gitu. Pas akhirnya di dalam karantinanya itu dan akhirnya menang, itu gue turun 6 kilo. Jadi kayak gue langsing banget pas menang tuh, kayak wow, kubrus gitu. Kubrus, damn. Senang gitu, jadi gue kayak wah, oke, okay, gitu, ternyata gue bisa. Nah tapi Mat, ternyata itu adalah awal dari gue bisa mungkin sekarang gue bisa bilang dulu ada eating disorder sedikit ya di gue ya. Itu adalah awal dari segalanya. Jadi setelah gue menang itu, akhirnya kan ya udah gue bekerja di depan layar selalu gitu. Orang expecting gue berbadan langsing all the time gitu. Terus di TV juga gak mungkin gemuk sedikit pun gitu. Karena lo goyang-goyang terus kalau ada sedikit kan kelihatan gitu. Akhirnya gue bener-bener dieting itu adalah part of my life yang gak bisa gue lepaskan sama sekali. Jadi setiap saat tuh gue ngecek timbangan gue. Setiap hari, sekali sampai 2 kali. Tapi berarti lo nganggap itu a part of your job atau it's part of your life? I don't know sih at that time, karena gue cuma tahu di kepala gue harus lebih kurus dari ini, gue harus lebih kurus dari ini. Setiap saat pas gue nikah tuh kurus banget, itu terkurus dalam hidup gue. Tangan gue tuh kayak cuma seuprit gitu. Sian deh. Terus ya gitu, dulu gue juga punya bos yang selalu ngeliat gue kurusin badan lo gitu. Jadi gue kayak ngerasa, oh berarti untuk survive di dunia audiovisual ini, televisi ini adalah gue harus kurus all the time gitu. Ya itu yang bikin gue abis itu benar-benar jarang banget makan. Makannya tuh, my lordy. Gue yang slightly ya vegan on and off gitu, tapi abis itu gue jadi pescetarian, abis itu gue vegetarian lagi, terus kayak membingungkan sekali lah hidup gue saat itu. Oh my lord, aneh banget cuy. Dan sampai pada momen gue tahu ada sesuatu yang salah sama gue itu ketika gue terus-terusan dieting, dan di dalam diet tuh kan selalu dibilang, oh, oke, okay, ada satu hari yang lo boleh punya cheat day gitu. Damn. And then Saturday datang di Padang.
Dan gue cheat day tuh. Sabtu adalah cheat day gue. Gue makan like there's no tomorrow sampai gue muntah-muntah. Lo literally binge eating sampai gila, man. Sampai gue itu terjadi sama gue kayak lebih dari 3 kali. Belum keluar dari restorannya gue udah muntah-muntah, Bu. Jadi aneh banget deh, aneh banget. Benar-benar merusak hubungan lo dengan makanan banget ya. Gue gak ngerasa makanan itu temen gue lagi, gue gak ngerasa makanan. Iya ampun. Aduh aneh banget deh, itu tapi itu datang dari body shaming orang lain gitu. Dan, dan akhirnya masuk ke dalam gue dan gue, I allow it gitu loh, untuk masuk ke dalam kepala gue. Tapi gitu. Gue rasa lo bisa kayak allow that to happen karena ya somehow kalau misalnya lo melakukan itu lo dapat satu achievement. Ya gak sih? Karena kan kayak, oh ya masuk unggulan nih. Atau, oh ya ini kan kerjaan lo, kalau kesannya itu tuh kayak image of success gitu kan. Mungkin ya. Iya kan. Menurut gue it's so easy untuk dimanipulasi kayak gitu otak lo dan kayak jadi punya relationship yang sangat buruk dengan apapun itu, makanan, minuman, kan banyak orang kayak alkoholik juga kan kayak gitu. Kalau gue enggak mabok gue enggak seneng. Jadi jatuhnya kayak shit, kasihan banget sih. Kasihan, Bu. Kalau gue bisa ngomong sama diri gue yang lebih muda ya. Jangan deh, gitu. Jangan lo gak bahagia, Bo, gitu. Karena semua aspek dalam hidup lo udah punya. Kenapa sih lo gak happy gitu loh dengan badan lo? Karena gak kenapa-napa kok gitu. Dan baik-baik aja lo, sehat-sehat aja. Tapi pas gue dieting itu justru gue bisa kena flu gitu ya. Dan flu-nya tuh 3 minggu gitu, gue gak sehat-sehat. Karena kayaknya gue gak memberikan nutrisi yang bagus buat tubuh gue gitu. Karena gue kasih gue hajar sama sayuran-sayuran yang nggak mungkin nutrisinya kurang, seledri banyak sih, nah seledri gitu ya. Gue tuh sangat takut sama seledri sekarang karena gue pernah mau pingsan, jadi gue nggak tahu badan gue sama sekali kan. Dan gue tuh tekanan darahnya rendah, terus gue pas dieting gue makan seledri kebanyakan, terus gue lagi sendirian gue mau pingsan, Bo. Untung gue nggak pingsan. Oh my god, itu parah banget sih. Gue nggak pernah sih kayak gitu, cuman kemarin tuh gue demam berdarah. Gue tuh trombosit kayak turun jelek banget deh pokoknya. Gue harus kayak ada apa namanya, gue beli trombosit intinya. Karena udah separah itu kayak cuma 2.000 something. Kayak literally I was gonna die. I'm here now, but I was gonna die. Terus dari situ dibilang pokoknya kayak kamu harus fix dietnya agar apa ya, kayak gak berat di organ-organ gitu. Nah, pas dibilang diet, nyokap gue tuh langsung mikirnya kayak okay, kamu makannya dijaga, abis itu kamu harus ke nutritionist dan dikontrol sama makannya. Nah, di sana itu nutritionistnya kayak emang dijelasin sih kayak yang sehat tuh kayak apa sih buat badan gue gitu kan, diukur BMI lalu gitu kan. Disarankan, okay, pokoknya makannya sehari itu 1000 kalori. Tapi gue gak ngerasa I feel a lot better with that diet meskipun gue ke nutritionist. Which is kind of weird though. Tapi jadinya gue gara-gara kayak sakit gitu ya, gue makanan jatuhnya lebih kayak menjaga sih. Meskipun kayak pas ke nutritionist gue ngerasa kayak ekstrim banget. Terus gue kayak, so this is my relationship with food now. Demi gue memperhatikan kesehatan dalam gitu. Kayak di situ gue baru ngerti kayak makan tuh buat taking care of ada yang di dalam dan bukan apa yang kelihatan di luar. Bener. Mood gue sih lebih kayak gitu sekarang jadinya. Kayak pas lo nyadar gitu kayak this is bad for me, itu kapan? Ketika gue mau program hamil. Pas wait, gua... jadi tuh recently dong? Iya. Jadi ini belum terlalu lama dong. dua tahun lalu kayaknya gue masih dieting like crazy deh. That's insane. Iya. Yeah. Jadi pas gue tahu dan gue cek ke OBGYN dan gue cek ke dokter gizi, ternyata I was not that healthy. Padahal setiap hari gue tuh dulu satu minggu gue bisa 5 kali ke gym. Gue lari setiap hari bisa 7 kilo. 7 kilo mah. Udah kayak Doberman ya? Iya. Makanya saya punya Doberman dulu waktu itu di rumah. Jadi menurut OBGYN, both OBGYN sama dokter gizinya, gue gak perlu kayak gini. Karena gue bukan atlet. Gue butuh lemak buat tubuh gue gitu. Dan yang paling penting sebenarnya aside dari kesehatan gue adalah kesehatan mental gue ya gitu. Karena pas saat itu tuh gue ngerasa
gue tuh kayak ngerasa kapan ya gue bisa makan normal lagi tuh terus, kapan ya gue bisa makan normal lagi, kapan ya gue bisa makan kue semau gue. Dan kapan apa yang membuat lo mikir lo nggak bisa untuk nggak makan normal? Nah itu dia, nggak tahu kayak hantu di belakang kepala gue, jadi kayak karena satu maksudnya gue punya bos kayak gitu, terus suami gue dulu juga ini sebenarnya agak-agak mengkritisi suami gue juga sih. Watch out. Karena dulu dia selalu suka sama Giselle Bundchen gitu kan. Mm-hmm. Terus dia kayak naro wallpapernya Giselle Bundchen. Giselle, yeah. How dare he? Iya, yeah, makanya. Terus mungkin juga ya nggak tahu ya. Gue juga ya mestinya sebenarnya itu bukan insult ke gue gitu. Cuman mungkin gue jadi ngerasa biar suami gue happy, gue juga harus lean kayak Giselle Bundchen, which nggak mungkin ya. Dia adalah Victoria's Secret agent. Saya Berbeza. Nah itu, jadi kayaknya masuk ke belakang gue ini. Dan bahkan di Instagram pun juga gue kayak follow cewek-cewek yang badannya udah kayak apa tahu gitu kan. Nah, mulai dari pas gue sadar gue gak terlalu sehat, gue unfollow beberapa model yang good. Itu, yang menurut gue itu efektif sih. Iya, kayaknya gue kalau terpapar sama kayak gitu terus, itu akan ya, ya gue gundah terus setiap gue habis makan, terus gue buka Instagram, wow, saya bermakan nih gitu. Jadi gue ya mulai dari situ, terus gue mulai membereskan lah, gue banyak meditasi, gue banyak yoga gitu. Dan at the end bukan kalori yang harus lo hitung gitu, tapi lo juga makan ya buat tidak hanya buat tubuh lo tapi buat buat jiwa lo gitu. Lo harus puas dan lo harus kenyang di dalam kepala lo juga gitu. Dan makan tuh nggak harus sampai kenyang begah kok. Gitu, makan ya cukup gitu. Iya, kalau misalnya gue ngeliat makanan sekarang sebagai bensin aja sih. Kayak tank tuh nggak harus selalu full banget, pasti kan juga lo tumpah-tumpah gitu lo. Dan kayak mobilnya jalan jadi berat. Benar, dan lo nggak full tank aja udah masih kenceng bisa, ya. Kenceng sekali saya deg-deg iya, okay. Kalau gue I did the same thing with kayak nge-unfollow kayak orang-orang, menurut gue kok kayaknya nih body representation dia tuh nggak terlalu sehat untuk gue. Jadi gue unfollow. Sementara sekarang nih I feel like di social media banyak orang juga melihat gue. Kayak people wanna criticize, people selain mengkritik, mereka juga pengennya relate sama gue gitu. Karena audiens gue juga pasti kan kayak yang interestnya sama dan bentuk badannya juga sama. Kalau bagi lo, komen-komen macam apakah yang udah concerning badan lo di social media? Karena menurut gue pasti banyak sih. Kok banyak? Honestly, enggak. Enggak banyak yang negatif. Tapi sekalinya negatif, again, seseorang yang gue kenal. Jadi, waktu itu gue di social media lagi mau ngomongin tentang body image dan self-confidence. Dan juga eating disorder sebenarnya. Terus satu orang acquaintance itu, kita dulu kalau nggak salah kayak kuliah bareng, dia tiba-tiba bilang ke gue, lo tuh jangan ngepromotin obesity ya, gitu kayak itu tuh jelek banget gini-gini. Gue tuh selalu ngata-ngatain, dia dengan bangganya bilang kayak iya, gue selalu ngatain teman gue yang gendut banget karena di depan mata gue dia makan Indomie 5 paket gitu, 5 pak membungkus. Terus gue kayak okay, like why are you saying this to me? Kayak kenapa lo bilang ke gue? Ya gue ngomong aja, lo kayak mendukung obesitas. Gue kayak, gue rasa lo nggak ngerti sih apa yang gue mau ngomongin, dan gue rasa otak lo sekarang lagi nggak tahu di mana gitu. Pertanyaan gue, apakah dia bahagia? I don't think so. Kalau ada orang nggak message orang lain untuk ngececer lo kayak gitu because of one thing, gue rasa dia very insecure about something else. Itu gue abis itu, maaf nih gue agak jelek sih ya, gue bilang ke temen gue, please orang kayak gini bisa ngekomenin kayak gini, satu dia mansplaining ke gue, dia gak tahu gue mau ngomongin apa, tapi dia gak cecer, dua gue rasa dia insecure kayak dia cowok pendek. Hahaha.
Okay. Maksud gue gitu loh. Kayak, you know, kayak with women if it's about our weight, about our whatever, our makeup gitu. Kalau men sometimes it's about their height as well. Coba mana ada konfirmasi enggak? Kadang-kadang tuh ada. Jadi gue juga ngerasanya, oh lo insecure karena lo pendek, sorry. Oh, kenapa lo pengen pakai heels biar lebih tinggi? Apa? Gak bisa, karena apa? Toxic masculinity. Oh, okay, sure. Karena gak bisa diapa-apain. Gak bisa diapa-apain. Kayak apa, lo pake ground tiap hari? Itu kayaknya gak, maksud gue, ya, I mean, you do you if you wanna do that. Jadi kayak datangnya tuh lebih kayak gitu. Meskipun gak body shaming directly at me. Agak nyinyir gitu, kayak look at me, I'm so fit and you're not. And I'm like, huh, look at me, I'm so secure and you're not. Gue pengen banget gitu-gituin orang-orang. Iya sih, tapi ya iya komen. Susahnya kan kalau misalnya kita ngomongin sosmed ya, emang kita ngomong sama general gitu loh, sama orang banyak gitu. Dan ya kalau gue sih sebenarnya lebih banyak yang komen-komen yang gemukannya gitu, yang gitu-gitu. Terus yang hard itu adalah ketika gue abis melahirkan masih gemuk, yang gitu-gitu loh. Kayak gue baru melahirkan cuy. Iya. Tolong. Oh, Anda pernah nggak hamil? Iya. Anda pernah nggak gaining 16 kilo dalam waktu hampir 10 bulan dan push a baby out of your something? Vagina. Obviously. Gak. Tapi ya kalau aku kan sesar dari sesar, oke, stomach. Ya intinya menurut gue ya nggak perlu kayak gitu yeah. loh, karena ya beda-beda aja stage hidup orang juga beda-beda. Lo gue kan nggak harus ngejelasin kok. Gue tuh habis hamil ya, gitu kan? Ya nggak perlu juga, ya kan? Iya. Ya kan lo juga gak perlu ngasih tahu kayak, gue tuh udah diet ya, gitu kan, juga. Gue tuh gak sukanya kalau seorang misalnya kayak, banyak banget orang tuh ditanya, kenapa sih lo harus komen negatif kayak gini? Ya kita kan mengingatkan. Sekedar mengingatkan. Ya, totally, I totally have like reminders on my phone though already. Thank you for reminding me again. Kayak, ingatkan. Maksudnya baik. Apa? Iya. Ya baik dari sisi Anda, bukan baik dari sisi kami. Kita. Ya, kan? Ya Allah. Subhanallah. Mood gue. Ini terkontrol. Ini sebenarnya body shaming ya, ya gitu loh. Menurut gue faktor eksternal yang akhirnya masuk ke gue. Ya enggak sih? Jadi kadang ya you allow it untuk masuk ke dalam kepala lo, dan ya itulah salah kita, mesti enggak dari awal ya blocking aja. Iya, oh my god, blocking di social media itu sangat sangat berguna sih. Iya kan? Enggak apa-apa dikit-dikit mengganggu, kayak kalau kita ada orang benar-benar cuma kayak komen nge-tag temennya, terus temennya nge-reply ke komen itu, kayak ketawa. Terus gue kayak, hah? Maksudnya dia nge-tag orang buat ngetawain gue? Langsung gue hapus, gue kayak, gue bingung, hah? Apaan sih? Gak jelas lo semua. Gue hapus, gue bingung, gak penting itu loh. Gue juga, kesel banget. Duh, tadi tuh gue mau ngomong sesuatu apa ya? Mood gue, body shaming. Body shaming itu menurut gue juga bukan cuma karena kayak misal weight change gitu ya, tapi juga misalnya decisions on cosmetic surgery, juga kayak what you do with your hair, hair as in body hair ya. Karena lately kemarin tuh gue ngepost sesuatu di Insta story, I'm very happy about my hair everywhere, mau gue dikatain gue anak monyet kayak dulu, kayak everywhere. Kaki gue, tangan gue, ketek gue, kuping gue, hidung gue, semua bulu. Ada bulu. I mean, there can be if you want to. But basically ada orang yang kayak, he got out of his way. Bener-bener kayak dia mengalokasikan waktu untuk menuliskan beberapa paragraf dengan introduction, argumen, dan konklusi. Ke DM gue hanya karena dia bilang kayaknya kamu harus cukur bulu ketek deh. Oh my god. Oh ya? Iya. Emang lu bapak gue gitu. Bapak gue aja kagak peduli ya. Ya Allah, gitu loh, gue kayak, oh wow, you really care about me. Where's the ring? If you care about me, where's the ring? Where's the apartment? Where's the car? Seenggaknya. Mungkin dia gak hanya mau menghibur, tapi mungkin dia terapis di salah satu wax salon. Oh, jadi itu? Oh, sales. Bisa jadi. Membership, tante. MLM cocok. Kayaknya udah berbulu nih ya. Kayaknya udah waktunya nih kamu ke wax bar saya gitu ya,
tapi sayangnya tidak gitu. Sebenarnya I would appreciate a poster kayak lagi ada sale 17-an nih misalnya atau apa kayak gitu loh. Tapi bottom tidak man. Ada. Jadi gue kayak setelah baca semua itu gue cuma ditanya N O hati warna merah. TikTok gak gue? Kayak no. Gitu. No. Kayak no. No. Iya itu benar sih. Iya, too personal. Iya, dan kayaknya gue juga bingung kenapa banyak orang di luar sana yang merasa pendapat kalian akan seseorang, appearance seseorang penting. Karena sebenarnya kan enggak gitu. Iya, iya kan? Banget. Even gue kalau ke teman-teman gue juga kayak enggak komen gue biasanya kalau paling potong rambut aja kayak segeran. Iya, iya. Kalau emang memuji itu oke dong. Iya. Tapi ada juga yang memujinya terselubung gitu sih. Kayak apa tuh? Maksudnya minta dibalik. Ya, sometimes ada yang kayak gitu. Itu banyak. Tapi ada yang memuji kayak cantik banget. Tapi setiap ketemu cantik banget gitu juga. Ada sih. Tahu gak sih yang kayak gitu? Maksudnya bisa kamu tahu yang cantik gitu maksudnya. Iya, yang lebay gitu. Tapi kayak udah settingan gitu. Settingan dia. Ya itu kan juga ada ya. Itu juga ada sih. Kayak cantik ya, pakai belum mandi. I mean I am popping. Whatever. Jadi gitu, kayak terkadang tuh komen orang terlalu personal sampai gue gak bisa relate. Berarti, tapi ya bagus karena lo udah punya wall itu sendiri kan. Yeah. Jadi intinya sekarang ya emang lo harus build that wall. Very thick wall yang orang lain gak bisa masuk ke dalamnya masalah body shaming atau apapun gitu karena ya udah gue udah secure dan ada content dalam diri. That is very true. Jadi untuk di luar sana yang masih mencari jati diri, mungkin kayak itu kayak words do hurt gitu loh. Kata-kata orang yang mungkin lo nggak tahu pasti juga bisa ngefekin lo. Cuman just know that they don't know you, man. They don't. Bener. They dan want itu to know you. Yang kurus banget bukan berarti lebih sehat daripada yang gemuk. Yang gemuk juga bukan berarti makannya banyak banget, enggak juga, enggak selalu kayak gitu. Tapi memang beda-beda aja ya. Begitu guys, well, and at least you're not a Rottweiler yang harus jalan 7 kilo setiap hari. Jadi lo gak usah perhatiin. Correction, Doberman. Doberman yang harus jalan 7 kilo setiap hari untuk have a lean figure. You're a human being, it's okay to be comfortable with your body. Apapun orang bilang. That's so true. Thank you for tuning in to this week's episode of Talks Beauty. Yes. Make sure to tune into next week's episodes karena topik-topiknya juga bakal lebih seru lagi. Yeah. Dah.